Hari ini Subdit Resmob Ditkrimum Polda Metro Jaya kita melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana ya, tersangka pasal 340, 338 serta 365. Untuk tadi alhamdulillah semua kegiatan rekonstruksi berjalan dengan lancar. Ada 23 adegan yang ada di TKP awal ya, TKP pada saat tersangka membunuh korban. Ya, untuk fakta-fakta dari kejadian ini, ya memang kejadian pembunuhan ini memang sudah direncanakan pada tanggal 15, ya, tanggal 15 Juli oleh ketiga tersangka. Makanya di sini kita persangkakan pasal 340, yaitu pembunuhan berencana.